Halo, selamat berjumpa kembali kawan-kawan semuanya. Di video kali ini saya ikut-ikut kancane, melok-melok kancane. Iku video unboxing. Nah, unboxing biasanya buka terus di tuku-tuku apa neng Shopee neng apa itu neng belanja-belanja online seperti Tokopedia dan lain sebagainya. Yo ke luar kota, luar daerah. Di unboxing dibuka di shooting, didudut nih isinya terus di review. Makanya kali ini saya ikut-ikutan akan mengunboxing atau akan membuka karena ini ada kiriman walaupun kecil seperti ini nih dari Surabaya, dan kita tidak usah beli ke sana, tidak usah datang ke Surabaya langsung, kita tinggal utak-utik HP, klik-klik butuh barang sekecil apapun asal kita membayarnya maka pasti akan nyampe di rumah. Kalau Surabaya biasanya ya satu hari satu malam. Kita akan buka ya. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Cocok penasaran nih kecil ini apa isine. Walaupun kecil, ini insya Allah sangat berguna. Oke. Iya. Enggak usah api aja yang buka, yang penting kita buka lagi. Biasanya ini nih, barang-barang elektro itu kalau dari luar daerah itu pasti dibungkus plastik sehingga ada mendil-mendilir. Angin ini dulu. Ini ada mendil-mendil ini dipijitimu nih. Tik. Ini. Nah, kilo bro. Ini kin jajal. Lawakmu dadak ning Surabaya wis sangune wis pira? Ya ta. Sangune akeh. Urung ongkos perjalanan, urung untuk makan, rokok dan lain sebagainya, bensinnya kesele, surat cukup 2 juta ya Surabaya dhewe. Tapi kalau kita belanja online ya cukup 100 berapa. Nolali aku regane piro. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya jack audio. Nah, audio eksternal. Mereknya Cina tulisannya. USB eksternal stereo sound adapter. Berarti adaptore apa jenenge mic. Oke. Dilihat dulu dalamnya, bungkusnya bagus ya. Abi ambil regane. Oke, gini nih, saya nak dobelane gini nih. Jadi buka aja nih. Wow, ini. Nah. Ya wes ngene iki. Oke, dan seperti biasanya, sekecil apapun barangnya, itu jika itu berkaitan dengan elektronik atau penggunaan, tata cara penggunaannya pasti ada di dalamnya. Di dusnya ada. Walaupun mungkin Anda tak bisa memahami kata-katanya atau tulisannya karena ini tulisan Cina, tapi ini ya memang syaratnya seperti itu wong dodol ini. Ya iki yang ini bahasa Inggris ora paham. Apa meneh kok Cina wong Inggris ora paham. Tapi ada satu lagi Tio Inggris tro iki bro. Karena tulisannya sing ngerti aku yang ngomongin thank you alias terima kasih. Dan ada lagi ini. Ini Cina troll. Tulisan Cina buat tulis Indonesia gue mas. Kalau di tulis Indonesia itu tulisan tidak tulisan Indonesia, no coba tulisan Cina Inggris tau. Kamu itu jualan di Indonesia bukan di luar Jawa, bukan di luar Indonesia. Kalau jualan di Indonesia itu nanti kalau Anda menjualnya itu usahakan diberi tulisan Indonesia karena bahasa kami orang Indonesia itu ya bahasa Indonesia. Orang kok ngomong pokok coba jenenge basa Cina ndak iso, cur. Ini lho, Mas yo. Lah iki wong Cina tok kok sing dadal ngene kasus sing gawe. Margane wong Indonesia ndak tahu saya iki apa pancen ndak iso gawe. Apa pancen yo sing iso wong Cina tok. Ngono. Oke, kita buka.
iki. Ngene iki lho. Wong ngene lho mosok wong Indonesia daerah sing iso gawe. Apa jangan-jangan iki sing gawe wong Indonesia terus ditulisi Cina ben ketok sing gawe wong Cina. Terlalu percaya dengan produk Cina dan tidak mengunggulkan produk sendiri, kita enggak tahu. Nah, iki ya. Karena biasanya laptop kalau model terbaru itu colokane iki mung siji. Mung siji colokane mic. Jadi kalau Anda mau live streaming seperti game dan lain sebagainya, itu Anda kerepotan karena harus ada line in dan line out, atau audio masuk dan audio keluar didengarkan untuk apa itu headset, didengarkan yang mic kuping kalau. Terus kalau line in untuk halu-halu ini masuk ke laptop dan keluar ke streaming, itu penting. Jadi kalau cuman cop-copannya laptop itu satu, kita akan sangat kesulitan. Seperti laptop saya yang satu yang di sana itu sangat kesulitan karena cop-copannya mau sisi. Jadi harus membutuhkan ini. Ini di sini ada dua, ada tiga walan, ada tiga. Line in, mikrofon, dan itu line out yang tengah, output. Dan ini line in, dan itu mic in. Dan yang tengah itu ada line out atau untuk cop-copan headset. Ku, nah ini gambarin dulu, gambarin. Dan nanti kita akan mencoba, kita akan mencoba ini ya. Coba ini rendering masih copy di abot, tidak jadi. Dan di sini ada juga ceklikan, tidak tahu ya gunanya gua apa. Tidak ngerti. Jajal dicopy, jajal dengan lu. Oke. Kita akan mencoba menggunakannya ini di copnya neng laptop. Di copnya neng laptop kene kene dulu ya. Silakan neng kene USB masuk. USB masuk di USB di sini. Nah itu sudah detect di sini, sudah detect setting up device. Set up device. Dijajal di copnya. Detek berat. Kita coba mendengarkan. Ready, siap. Didengarkan untuk putar. Oke, bunyi. Dan kita akan mencoba dicopy sekalian mikrofon. Nah, oke. Dicopy mikrofon saya. Oke. Kita mencoba dicopy mikrofon di jajang. Cek satu tes. Oke, satu tes. Cek satu tes. Ini suara kodakmu ya. Oke, kita cek di Adobe Audition. Kita cek untuk merekodnya. Cek. Oh, kena bro. Oke, satu tes. Oke, sip. Dan ternyata ini sangat cocok sekali. Nah, kita dengarkan. Oke. Loh, ada amun ini kene. Oke, guys. Iya gimana? Kita copin handset. Dan sangatnya. Oh, kena bro. Sih. Kita putar ini gini muni. Tes. Iya muni. Oke, wes mulai cocok ya guys. Manggene jelas ini kegunaannya. Kegunaannya seperti ini. Ya.
genteng seperti ini. Ini untuk volume tadi kita ya. Video volume. Oke, terima kasih. Itulah tadi sekedar apa itu namanya? Unboxing barang kecil tapi bermanfaat. Atau ning penak gulekane. Nah, seperti itu. Jadi mugo-mugo manfaat. Oke, terima kasih.